Ini bos kami, Bos Acik. Nama dia Abdul Rashid bin Abdullah, umur awal 40-an. Lahir di Johor, sekarang menetap di Perak. Kalau tengok luaran bos kami, hidup dia happy dan ceria je. Idak nampak sedih, gundah gulana mukanya. Itulah, senyum, sengih, ketawa. Suka sangat membahan orang. Sempoi je orangnya. Alik kata, moto hidup dia sentiasa positif. Bersangka baik dengan Allah dan jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Tapi, rupa-rupanya, Bos Acik simpan kisah sedih yang kami sendiri tak pernah tahu. Bos yang penuh gelak ketawa, rupa-rupanya anak yatim piatu. Tiada orang tua. Episod cerita kita tak sama. Yang masih ada ibu bapa, masih ada adik-beradik untuk kita bergembira di hari raya. Bos Acik kata, raya tetap kena raya. Walaupun kosong atau ada warna, kita yang cipta. Kampung halaman, saudara mara, rakan taulan menanti setia. Jadi, tahun ini kita bina kenangan bersama. Bos, kami semua ada. Hati mula merindu, sayang lalu. Lupakan duka lara, hidangan dah sedia. Kita jamu selir, bersyukur kepada Yang Maha Esa. Bye.
hari raya ni. Lebang semua dah okey. Rasa, kuih-muih dah sempat. Tepat raya dah tiba. Raya dah tiba. Tiba. One more time. Puan boleh tekan apa button merah tu. Kelahiran anak Puan. Ada rekod. Mana sini? Dari kedai ke mana hal? Okey. Itu. Okey.